Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nightzopper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Aizop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Azop dan Heiko Penderbeken. Untuk sahabat Aizoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Aizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Azop dan Heiko Penderbeken. Dan buat sahabat Aizoper dan bunda-bunda kece yang ada di rumah nih, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah lebih baiknya untuk tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan langsung saja kita ke pembahasan ya guys. Terlihat di sini sepertinya Neng Heiko ini mendapatkan kiriman makanan ya guys, tapi tertulis di salah satu Instastory Neng Koko ini yang mengirim adalah Mama Dis ya guys. Terima kasih untuk Mama Dis telah mengirimkan makanan, sepertinya ini adalah kue nastar ya guys, kepada Neng Heiko Penderbeken. Dan tidak lama kemudian Neng Heiko Penderbeken langsung mencicipi kue nastar tersebut ya guys. Terlihat di sini mungkin ini adalah kiriman Mama Dis untuk berbuka puasa ya guys. Hehehehe. Dan terlihat di sini Neng Heiko sudah mencicipi kue nastar tersebut dan ternyata kue itu sangat enak dan lezat ya guys. Sampai-sampai Neng Koko sangat senang sekali nih mendapatkan kiriman kue nastar tersebut. Dan sampai-sampai Neng Koko atau Heiko Penderbeken ini bilang seperti ini ya guys, wow enak sekali ya kue nastar pemberian dari Mama Dis. Untuk para Aizopers kalian yang ada dimanapun kalian berada, sepertinya kue nastar ini cocok ya guys untuk kita berbuka puasa, apalagi sekarang ini adalah bulan suci Ramadan ya guys. Nah untuk para Aizopers yang ingin kue nastar ini mungkin bisa minta bagi ya guys kepada Mama Dis. Hehehehe. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan untuk para pencinta Aizoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Azop dan Heiko Penderbeken, alangkah lebih baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Dan tujuannya agar sahabat Aizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Azop dan Heiko Penderbeken. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Tanpa kalian like, komen, dan subscribe, channel ini tidak akan bisa pernah berkembang ya guys. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua nih. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.